Oke, halo, selamat sore kawan-kawan pemirsa. Di sini saya ingin menjelaskan atau memberikan tutorial tentang bagaimana cara bermain PS1 FC di Android TV Box. Nah, TV Box ini banyak jenisnya. Bisa pakai yang dari Indium, bisa yang MX, Mi Box dan lain-lain. Kita download dulu pertama, kemudian install aplikasinya ini. Saya ya taruh sini ya. Oke, ke sini. Oke, kita copykan dulu ke SD card 0. Nah, nanti biasnya kita copykan biasnya yang ini, yang SCPH ini kita copykan di sini atau di folder luar juga nggak masalah, di folder manapun nggak masalah. Kemudian ini APK-nya, ini FC versi 2.08. Kita bisa cari di banyak tempat lah, di Google banyak, ini tinggal download pakai HP kemudian pindahkan ke sini atau download langsung via Android TV Box bisa. Oke, ini kan tinggal kita install. Caranya gimana? Tinggal kita klik install, pasang-pasang. Udah, pasang selesai. Pasang selesai, kita mainkan gamenya. Kita masuk ke sini. Nah, saya punya flash disk yang berisi game-game PS1. Karena kalau game PS1-nya ditaruh di Android TV Box, nanti menu-menuin memori dalam. Nah, pertama kita atur dulu pengaturan. Kita pengaturannya layarnya sini, layarnya kita layar lebar. Karena kalau kita pakai stick PS2 OP plus converter seperti ini, itu langsung bisa, dia langsung bisa play. Langsung bisa detect. Oke, kita back. Kita mainkan ini. Kita jalankan permainan. Nah, ini deteksi bias dulu. Oke. Oke, kita cabut mouse-nya, kita pasang yang ini. Oke, kita jalankan permainan. Ini mencari. Nah, oke, sudah ketemu. Kita tinggal pilih kita mau memainkan apa ini. Ketemu, ini banyak banget ini. Ini ada, sorry, gak bisa fokus-fokus kameranya. Nah, kita coba main Road Rash. Kita start, stick-nya kita start. Otomatis dia kan, dia lalu simpan. Oke, kita coba main. Oke.
Oke, cukup segitu. Terima kasih. Kalau seumpama gamenya ada di internal, kita carinya di SD card 0. Itu ya. Terima kasih. Salam.